sejak. Bentar. Sekarang itu hari Sabtu. Oh, salah. Sekarang hari Ahad. Iya. Tanggal 14 Juli tahun 2024. Gak ada apa-apaan ini, Zat. Ih, parah banget masa arah lho, Pak. Acara penting itu lho, Ra. Ini acara? Iya. Coba Ara dikasih dulu. Di depan kita ini ada wajah-wajah baru itu yang sangat antusias itu. Oh, anak baru lihat ini. Kalau ada wajah-wajah baru kayak gini, di acara kayak gini, mestinya kita ada di acara Khutbah Ta'aruf Pondok Pesantren Al-Madira tahun 2024. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum di Pondok Pesantren Al-Madira. Sebelum memulai acaranya, mari kita tersenyum terlebih dahulu nih. Arah senyumnya mana? Gak ada. Akhirnya ngapain sih, Masak? Suasa senyum, usah hidup aja. Kan sesuai sabda Nabi, tabassumu ka fi wajhika laka sadaqa. Oh, jadi alasan Mas Zaka sering senyum, tebar-tebar senyum, tebar-tebar pesona itu gara-gara hadis ini ya? Iya. Oh, gitu. Teman-teman, sebelumnya nih katanya Mas Ara punya pantun untuk teman-teman semuanya. Kok Ara lagi sih, Mas? Ya kan Ara yang jago pantun. Aduh, gak sulit nih. Bentar, cepat tak pikirin dulu. Oke, Ana dapat pantunnya nih, Mas. Nanti teman-teman santri baru ikut jawab, bilang cakep ya biar seru. Setuju? Setuju. Oke, teman-teman, Ana mulai pantunnya. Oke. Siang bercahaya, petang tenggelam. Cakep. Kalau musim kemarau panas, maka musim hujan lembab. Cakep. Kalau nanti kami memberi salam. Cakep. Jangan lupa teman-teman menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga udah salam nih, Mas. Ya, sesuai namanya dong. Khutbah Ta'aruf. Kalau khutbah ta'aruf itu mengenalkan secara umum pondok pesantren kita kepada santri baru, maka kita juga harus ta'aruf nih untuk mengenalkan diri kita sendiri. Iya, benar banget nih, Mas. Oke, berarti kenalin teman-teman. Ana Arkan Al-Fazaidan dari kelas 11 MA Tafid Al-Matera asal Temanggung, dan teman Ana. Dan Ana Muhammad Zaka Al-Fatah santri kelas 12 SMK Al-Matera asal Magelang, yang bakal nemenin teman-teman semua dan membersamai teman-teman pada pagi hari ini. Setelah Ana lihat-lihat ya, Mazak, banyak banget wajah-wajah yang baru, bener-bener baru. Iya. Ada wajah-wajah yang baru rasa-rasa lama. Santri baru muka lama ya. Iya, santri baru muka lama, bener tuh, Mazak. Terus ada wajah-wajah yang memang kelihatan, kayak bilang awalnya aku gak mau masuk Al-Matera. Iya nih, kok kelihatan lagi di sini gitu, Mazak. Tapi yang terakhir ini nih, kayaknya mereka tuh ada rasa kayak, Ana pengen hidup Al-Matera, Ana kangen sama Al-Matera. Iya, Mazak. Terus nih, Mazak, Ana jadi penasaran ya. Kita kan ada di panggung khutbah ta'aruf nih. Iya, bener banget. Kira-kira apa aja sih yang bakal rekan-rekan kita tampilin buat menyambut kehadiran teman-teman santri baru kita di panggung khutbah ta'aruf? Apa aja sih tampilan yang ada di panggung ini untuk teman-teman? Yang pertama itu ada tampilan Hizbul Wathon, yang kedua ada tampilan pidato bahasa Inggris, dan yang terakhir ada sahta. Oh, berarti ada tiga tampilan nih, Mas. Iya, ada tiga tampilan. Tadi ada yang pertama Hizbul Wathon, terus pidato bahasa Inggris sama sahta ya, Mas. Sebentar, kayaknya buat yang pertama ini Ana punya sebilah nih, Mas. Iya. Kalau nggak salah nih, Five Steps Ana tentang Hizbul Wathon itu kayak organisasi yang kegiatannya tuh kayak tadabur alam, mereka belajar sandi-sandi, itu dikelasi, Mas. Bener banget, karena Hizbul Wathon itu adalah organisasi otonom milik Muhammadiyah yang membawahi di bidang kepanduan. Jadi kalau Indonesia punya gerakan kepanduan pramuka, maka Muhammadiyah punya gerakan kepanduan Hizbul Wathon, seperti itu. Oh gitu ternyata. Berarti cakupannya tuh luas ya, Mas? Iya, luas banget. Rekan-rekan kita di Hizbul Wathon itu tentunya dapat pelajaran yang gak bisa didapetin di kelas. Iya, bener karena banget. Karena termasuk ekstrakurikuler juga. Tapi nih ya, Mas, kalau semisal cakupannya seluas itu nih, apa sih yang bakal rekan-rekan kita pilih buat ditampil di panggung khutbah ta'aruf? Wah, kalau itu mah rahasia. Nanti kita saksikan sama-sama apa sih yang akan ditampilkan tim Hizbul Wathon di Al-Matera ini. Wah, ini beneran gak bisa spill-spill nih, Mas. Iya, gak bisa, biar penasaran. Anak juga udah penasaran banget nih. Iya. Mungkin kita langsung lihat aja gak sih, Mas? Iya. Langsung aja saksikanlah tampilan Hizbul Wathon dari Pondok Pesantren Al-Matera.
Penasaran nih, kalau tampilan pertama aja udah sebagus dan semenarik itu, kira-kira tampilan kedua sama ketiga mesti lebih bagus, iya, dan bagus lagi, Mas Zat. Nanti-nanti kan nih tampilan seterusnya. Ya, benar itu, Mas Zat. Nah, tampilan kedua ini ada pidato bahasa Inggris nih, teman-teman. Oh, jadi tampilan kedua itu pidato bahasa Inggris nih, Mas Zat? Iya. Bentar, anak tuh yang asli tuh antusias banget kalau namanya pidato bahasa Inggris. Soalnya kalau pidato bahasa Inggris itu kan kita nggak cuma harus bisa bahasa Inggris doang, tapi kita juga butuh yang namanya kepercayaan diri. Iya, benar banget. Iya, Mas Zat, dan lagi mesti nggak mungkin sehari dua hari doang lagi aja. Nanti mari kita simak sama-sama apa sih yang akan disampaikan lewat pidato bahasa Inggris tersebut. Wah, itu sih harus ya, Mas Zat. Iya. Ya sih, kalau kayak gini sih, Mas Zat, kalau kayak gini tuh daripada kita tambah penasaran lagi, iya, dan teman-teman tambah penasaran gitu. Ya, benar itu. Daripada kita nunggu lama lagi, Mas Zat, mending langsung aja nih. Have a nice watching.
Today's you are tomorrow's leader. The days have passed, will not return. The future belongs to those who prepare today. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Kyai Syamsuri Adnan. To the honorable teachers, the honorable companions, my fellow friends, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islami wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. First of all, let us pray gratitude to Allah Almighty, who gives us mercy and blessing, so we can gather in this beautiful place in the Qiyut Mamad. Secondly, peace and salutation be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness into the brightness. Best wishes for all of us, all of the companions that are lost. In this great moment, let me, Farida Rahmanul Anilasari, give a speech in the context of Young Generation, the Prince Alteration. Young is a figure that always brings alteration. In some era, alteration is quite influenced by the role of Young. In 1928, Young gathered all together and then took the pledge in order to tighten the unity of Indonesia. This pledge was known as Young Pledge. All Young from over Indonesia, from various ethnics, cultures, languages, and regions, still fully taking the independence of nation all together. A Muslim Young should go in positive alteration day after day in their life. How was a Muslim Young is seen to be worse than yesterday. The success of a Young in dealing with a number of handicaps, along with the good alteration, will be the best thing in how they bring alteration to their surroundings and those that are bigger than them. Ladies, gentlemen, and all of the companions I proud of, Dr. Yusuf Qadar said that there are three things that underlie Young as a foundation of alteration. First, Young come with brilliant brain. Second, Young have strong physicals. Third, Young behave objectively. From the 3 points above, means that we are as Young and use our creativity and competencies to bring alteration in our life. It is also concluded to bring the balance of physicals alteration. Young also need to take into consider our three things that underlie spiritual alteration. First, Young need to have strong faith. Second, Young need to be always istiqomah in performing any religious rites and duties. Third, have good manners or adab hasanah. Ladies, gentlemen, and all of the companions, Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran Surah Al-Imran, verse 110, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Which meaning, you are all the best people born to men, commanding the ma'ruf, preventing from evil, and believing in Allah. From this verse, it says that we are as Young, are the best people, and we are commanded to the goodness. One of them is creating better changes in Indonesia. For example, Ahmad Dahlan was one of the figures who created better changes in society that in accordance with Islamic values. Ladies, gentlemen, and all the companions that you love, it's about the time for Muslim Young to rise up for creating alteration in every line of life and keeping as well as maintaining the self-image of Islam. Moreover, Islam has been being seized from over the direction. Thus, Young Generation can help the person to become the agents of alteration. Use our youth time to become a part of Islam's awakening history in Indonesia. But I could say, I wish we can meet again. Please forgive me for the mistakes and my words. Thanks for your attention. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, unzur ma qala wa la tanzur man qala, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
Ayo Ran, cepat masuk Ran. Lulululul. Udah selesai tampilannya. Ngapain buru-buru sih Mas? Kira enak duduk juga. Ih, duduknya lagi nanti lagi. Tapi gimana ya Mas? Meskipun tadi anak agak ngantuk-ngantuk dikit sih. Cuma tadi tuh bener sih Mas. Bener-bener keren sih. Impresif menurut anak ini. Iya, paham ya. Mas kan enggak lihat wajah saya tadi. Ya wajah-wajah orang bingung saya juga enggak paham ya sih. Tapi itu bahkan orang awam kayak saya aja nih Mas, tahu kalau itu benar-benar bagus. Iya, apalagi pronunciation-nya itu bukan main. Penting banget itu yang disampaikan. Iya Mas, tentang pemuda tadi ya Mas. Iya, pemuda. Itu hebat banget. Terus nih Mas, anak jadi tambah penasaran nih karena anak dapat dengar-dengar, dapat isi-isi nih Mas. Iya, katanya itu tampilan ketiga itu tampilan paling menyenangkan dari tiga tampilan nih katanya. Iya, karena tampilan yang terakhir itu tampilan yang paling seru nih, kita nanti akan bernyanyi bersama-sama. Oh, jadi yang namanya Sahta tuh nyanyi bareng nih Mas? Iya, karena Sahta itu singkatan dari Sahlan wa Tafihan yang artinya itu mudah dan menyenangkan. Wah, kalau ini nyanyi yang bukan sembarang nyanyi nih ya Mas? Iya. Karena berkaitan juga buat belajar bahasa Arab nih. Bener banget. Apalagi membantu banget buat teman-teman yang demen sama bahasa Arab, bener gak nih Mas? Bener, soalnya di dalam Sahta itu ada ilmu nahwu shorof, fi'il, isim, dan lain sebagainya tercangkum dalam satu itu. Oh, bermanfaat banget ya Mas Zak, Sahta ini ya. Tapi nih Mas Zak, meskipun anak penasaran sama demen banget sama yang namanya Sahta ya. Cuma gara-gara di panggung Hurbah Ta'aruf, anak jadi penasaran juga nih sama wajah-wajah baru yang ada di belakang-belakang sana. Iya nih, ada santri-santri baru nih. Iya Mas Zak, apa mending kita coba tanyain beberapa. Kira-kira yang rumahnya paling jauh siapa? Dari mana aja sih gitu? Iya benar itu Mas Zak. Dan nama yang paling unik itu siapa gitu? Iya. Jujur aja ini anak penasaran. Mending kita nyoba aja nggak sih Mas Zak? Iya. Kita tanya aja yuk. Yuk turun aja yuk. Oke nih Mas Zak, sekarang kita udah ada di deretan para santri baru. Kira-kira kita tanya yang mana ya? Mungkin mending kita ngambil yang ada di belakang satu, yang di depan satu Mas. Oh boleh banget tuh. Coba yang mana Ran? Ana pilih satu dulu. Kira-kira santri yang paling cool di sini siapa ya? Halo adik. Coba berdiri. Nama kamu siapa? Cahaya Wildan Rafata. Cahaya? Wildan. Cahaya Wildan Rafata. Biasa dipanggil? Wildan. Wildan. Rumahnya dari mana Wildan? Kipor. Kipor? Kipor. Itu di mana sih itu? Sukorejo. Oh Sukorejo. Jauh ya. Itu. Jauh itu di dekat Kendal ya? Iya. Terus gimana? Kamu jauh-jauh dari sini tadi dari rumah jam berapa? Setengah tujuh. Pagi ya. Banget ya, pagi banget. Terus nih, masuk MTS atau MA? MTS dong. Mas Tafid atau literasi? Tafid. Mas Tafid. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Fatihah. Mas Tafid dulu, terima kasih. Eh Mas, sekarang? Kita tanya yang mana ya? Kita tanya yang mana lagi nih Mas? Bingung nih Pak, banyak. Iya sih, jadi kita udah nemu yang Kyobo satu, sekarang gantian dong, kita harus cari yang lebih agaknya beda lagi. Yo, halo Mas. Halo. Cuma berdiri dulu, berdiri dulu. Masya Fatir Abdillah, panggilannya Rafasya. Dari mana? Jogja. Oh jauh ya. Sukorejo, Jogja. Iya. Berangkatnya jam berapa nih? Dari rumah Simbah tadi. Rumah Simbah. Masuk kelas literasi atau masuk kelas tahfidz? Literasi. Oh berarti MTS nih ya? Iya. Oh, oke, okay. Selamat datang Rafa jadi Ponpes Al-Fatihah. Semoga betah di sini, terima kasih. Ya. Oke, sepertinya sudah siap nih Rafa panggungnya. Iya, dan lagi kayaknya teman-teman sudah gak sabar nih. Kayak gimana sih Sahta ini asli? Iya. Iya, apa mungkin? Mending kita biarin teman-teman lihat seberapa menyenangkan, seberapa serunya sih Sahta di Ponpes Al-Fatihah. Iya. Mari kita saksikan aja langsung ya. Ya Mas, langsung aja. Sikat. Ya.
Waduh, teman-teman, bagus kan tadi tampilannya? Tapi sayang nih, gak kerasa udah hampir 30 menit kami menemani teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Aduh, yang asli nih Mas Zak, Ana tuh sebenernya tuh agak gak rela gitu Mas Zak. Iya. Karena gak kerasa nih udah 30 menit kita nemenin. Udah gitu, tampilannya tuh bagus-bagus dan luar biasa semua Mas Zak. Ya, kita harus berpisah nih teman-teman. Iya sih Mas Zak, mungkin udah waktunya nih kita menyerahkan mikrofon kita ini biar MC yang sebenarnya. Oh, kalau gitu oke nih teman-teman. Mungkin di masa yang akan datang kita bakal ketemu lagi nih. Cuma kalau buat sekarang kami selaku MC kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, see you next time. Goodbye. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, yang kami hormati Bapak Ibu wali santri serta santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat bertemu bermuajahah pada acara khutbah ta'aruf Pondok Pesantren Al-Mukmin Muhammadiyah Tebarat dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan ajaran Islam, sehingga dengan perjuangan beliau kita bisa merasakan bagaimana indahnya Islam.
Bapak Ibu hadirin khutbah ta'aruf yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkanlah kami selaku MC untuk memperkenalkan diri. Saya Nazwa Svetska, santri kelas 11 asal Jakarta. Dan saya Naila Fauzia, santri kelas 11 asal Magelang. Bapak Ibu hadirin khutbah ta'aruf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawatil Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Surya, Himna Almatera, dan Mars Almatera. Acara yang keempat, penampilan bela diri Tapak Suci. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, pembacaan puisi. Acara yang ketujuh, pengenalan Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak. Acara yang kedelapan, pembacaan doa. Dan acara yang kesembilan, penutup. Untuk mengawali acara kita pada kesempatan kali ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh tim tilawah Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak. Kepada yang bertugas, disilakan. Thank you.
Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Surya, Himna Almatera, dan Mars Almatera yang akan dinyanyikan oleh tim paduan suara Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak dan dipandu oleh Kaila Fauzia. Kepada yang bertugas, disilakan. Thank you.
Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Yeah.
tamu undangan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan kepada seluruh santri baru, kami mohon untuk tetap berdiri. Kembali.
Hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, yakni penampilan santri, yaitu Tapak Suci. Kepada tim Tapak Suci, kami silakan.
Terakhir acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mudir Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak. Yang kami hormati, Kiai Syamsuri Adnan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kan belum jawab karena ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Pimpinan PDM daerah Kabupaten Temanggung, pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak Asia, Bapak Camat, baik itu Tembarak Silopantan dan stafnya, tak lupa pimpinan ranting Muhammadiyah, kepala desa Purwodadi, kepala desa Bulan dan kepala desa Silopantan yang kami hormati, tak lupa segenap tamu undangan wabil khusus para pendiri pondok pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah yang kami hormati, para ibu bapak wali santri yang kami cintai dan yang kami harapkan dan yang kami dambakan. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama bermuajah di Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak Temanggung dalam keadaan sehat walafiat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu bapak yang hadir pada saat ini senantiasa mendapatkan ridho maknah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam bersolawat kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kami haturkan ahlan wa marhaban, selamat datang para bapak ibu wali santri dan santri baru Pondok Pesantren Al-Mu'min dari 3 unit Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Keperguruan. Jumlah santri baru pada tahun ini insyaallah kurang lebih ada 200 lebih. Semoga para santri
baik itu yang di unit Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan, selama menjadi asuhan kami senantiasa netes nanti sampai 6 tahun, amin ya robbal alamin. Bapak Camat Silopampang yang kami hormati, maaf ini Bapak Camat Tembara bersama dengan Clinton yang lain sehingga tidak bisa hadir. Maka dalam hal ini perlu kami ta'arufkan, kami kenalkan bahwa Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara ini adalah berdiri di pimpinan cabang Muhammadiyah Tembara Al-Mu'min. Maka kepada ibu bapak wali santri yang kami hormati, terutama santriwan santriwati baru, pada kesempatan kali ini saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara Temanggung yang pertama ucapkan terima kasih atas kepercayaan ibu bapak wali santri yang telah menitipkan kepada kami, dan insya Allah kami bersama para asatidz, para musyrif dan musyrifah akan berusaha semaksimal mungkin mengemban amanat putra putri ibu untuk kami didik bersama-sama di Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara Temanggung selama 6 tahun bagi santri yang duduk di Madrasah Tsanawiyah. Adapun yang sudah duduk di tingkat Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah berarti tinggal 3 tahun. Bapak Camat, Bapak Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting, tak lupa kepada Kepala Desa Purwodadi, Desa Silopampang dan Desa Bulan. Kenapa kami menyebutkan Desa Silopampang, Kecamatan Silopampang? Karena Pondok Pesantren ini berada di dua kampus. Kampus 1 di Desa Purwodadi, kampus 2 berada di Kecamatan Silopampang. Maka dengan penerangan antara pondok dan masyarakat setempat yang bersama-sama dengan kepala desa, bersama-sama dengan bapak camat, alhamdulillah keharmonisan yang kita pupuk sampai saat ini dari 82 sehingga Pondok Pesantren tetap berkembang dengan baik, ini tidak lepas dari peran dari perangkat desa, perangkat kecamatan, bahkan sampai kabupaten. Maka tanggal ini kami ucapkan jazakallah khairan. Semoga kerjasama antara pondok dengan aparat pemerintah senantiasa terjaga dengan baik, sehingga akan menelurkan generasi-generasi yang akan membantu kelangsungan kemerdekaan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan kita semua akan pentingnya daripada menyiapkan masa depan. Karena dalam sebuah pepatah dikatakan suban yau ridal yaum. Jadi para generasi saat ini akan menjadi para pemimpin tokoh masyarakat di masa yang akan datang. Sekedar menyampaikan tahun pelajaran ini kami menerima sebuah rombongan belajar atau 10 rombel terdiri dari yang ingin kami sampaikan ke Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah. Kami terus mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Wan Santri, tak lupa juga dukungan dari pemerintah desa sampai kepada kecamatan bahkan sampai kabupaten untuk bersama-sama dengan Muhammadiyah mewujudkan keharmonisan, sehingga harapan kita generasi yang akan datang ini benar-benar memiliki generasi yang handal, bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya kami sampaikan baik terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri yang lama, yang telah yakin, mantap menitipkan putra putrinya. Insya Allah kami didik, kami ember, kami awasi dengan sepenuh tanggung jawab kami bersama para ustadz dan ustadzah.
Namun hal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri baru. Sebagaimana pimpinan pondok, kami bisa menyampaikan beberapa hal. Ini khusus kepada Bapak Ibu Wali Santri yang baru. Apapun yang lama perlu kami ingatkan. Yang pertama, ini khusus kepada Wali Santri. Senantiasa berduka untuk putra-putrinya kulayaumin, setiap hari ba'da sholat. Tolong hal ini bukan hanya pasrah dukungan kepada pondok, namun dari kisah orang tua tidak pernah berdoa. Tolong hal ini sehabis sholat lima waktu untuk senantiasa mohon kepada Allah. Ya Allah, semoga anak kami ini yang kami berikan menjadi anak yang taat, turut kepada peraturan pondok, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian mohon kepada Bapak Ibu Wali Santri, setelah menitipkan putra-putrinya, yakinlah pasrah 100% untuk tidak mengumbar kalimat-kalimat dan terang-terang. Manakala ada hal-hal kekurangan dari kami, umpama saat tidur gentingnya lepas, ini gak usah disampaikan ke publik. Sudah banyak di sana malah gentingnya bocor, dan hal ini tidak perlu kita sampaikan ke publik. Hal ini akan membuat mengurangi ridho Allah, karena dalam kalimat ridho Allah ridho walidain, sekarang ridho Allah ridho ma'ahid, jadi ridhonya Allah itu ridho dari para asatidz yang ada di ma'ahid. Maka hal ini untuk tetap menjaga nama baik dari pondok pesantren. Untuk yang ketiga, menepati pembiayaan yang telah disanggupi untuk kehidupan putra-putri selama di pondok. Insya Allah biaya yang Bapak Ibu berikan untuk putra-putrinya tiap bulannya, tiap harinya menjadi amal jariah kehidupan di alam akhirat nanti. Sebab dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, nafkah yang diberikan seseorang kepada rumah tangga, kepada keluarganya, bernilai sedekah. Sungguh seseorang diberi ganjaran, karena meski sesuap nasi yang ia masukkan ke dalam mulut keluarganya, lebih-lebih sesuap nasi yang diberikan kepada putra-putrinya di pondok, jelas putra-putri selama 24 jam ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Insya Allah rezeki ibu bapak yang dikirimkan ke pondok pada tiap bulannya tepat waktu, insya Allah akan membawa keberkahan yang melimpah ruah. Yakinlah bahwa semua anak putra maupun putri dijamin oleh Allah rezekinya, tinggal kita yakin atau belum terhadap rezeki yang Allah berikan. Bagaimana dalam hadis disebutkan, ana inda dzani abdi, saya Allah, kami Allah ada pada prasangka hamba-Ku. Maka kepada para wali santri ini, jangan ragu-ragu. Tidak bisa yang saya bayangnya kulahkan, memondokkan, biayanya sekian. Kalau kita katakan enggak bisa, tetapi kalau saya mesti bisa, yakin Allah pasti akan memberi apa yang kita yakini. Maka dalam hal ini harus tanamkan keyakinan dalam hati sedalam-dalamnya, jangan sampai ada rasa keraguan. Karena apapun yang ibu bapak berikan untuk putra putrinya, insya Allah yakin bahwa hal ini menjadi bekal kita semuanya di alam akhirat kita nanti, sehingga bisa menyelamatkan kepada kita, lebih-lebih saat orang tua belum bisa masuk dalam surga, sementara anak sudah ada dalam bibir surga, sementara orang tua masih jauh, bisa jadi anak akan menyelamatkan kita semua. Ya Allah, kami tidak akan masuk surga sebelum bapak ibu itu dimasukkan bersama kami ke surga. Maka dalam hal ini mari kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita nafkahkan kepada anak, dan kita sedekahkan kepada anak di pondok,
insya Allah akan menjadi rezeki yang berkah. Ibu, Bapak, Wali Santri Rohimani Rahimahullah, yakinlah, percayalah bahwa di pondok ini bukan hanya sekedar belajar di tingkat sanawiyah, bukan hanya sekedar belajar di tingkat aliyah maupun SMK. Sebab kalau hanya belajar di sekolah-sekolah mana saja ada, pelajaran matematika ada, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun juga ada. Tetapi di pondok ini lebih dibandingkan dengan pendidikan yang lain. Kami katakan lebih, Pak Camat, sebab kalau di pendidikan lain, di SD, SMP, SMA, maupun yang lain, itu hanya pendidikan formal dari jam 6:30 sampai jam 3:30. Tapi kalau di pondok adalah 24 jam. Ini adalah belajar kehidupan yang pasti nanti akan dirasakan 20 tahun yang akan datang. Baru tahu caranya hidup seperti apa dan bagaimana. Untuk itu kepada santriwati, santriwan, kita belajar belajar kehidupan yang hakiki di dunia. Insya Allah kita akan belajar sabar, belajar tabah, belajar kuat menghadapi masalah yang akan kita hadapi. Gak usah takut, insya Allah tiap hari kita bersama para asatidz dan para muslim dan muslimah. Itu yang perlu kami sampaikan pada Ibu Bapak Wali Santri. Terima kasih kepada Pak Camat, Kepala Desa, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan para perintis pondok pesantren, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu dari unsur cabang Nasi Agro Asia dan cabang Ranting maupun cabang Muhammadiyah Tembarak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara selanjutnya adalah tampilan santri, yaitu pidato bahasa Arab. Kepada yang bertugas disilakan. Walailu la yakunu kamilan dunal qamar wan naharu la yakunu kamilan duna sam wassalami la yakunu kamilan duna ijabatikum uhayyikum tahiyatan tahiyatan islamiyatan tahiyatan min ahlil ilmi tahiyatan min ahlil jannah khairat tahiyah ya salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-muhtaramun syahadatul ra'isil jalasa syahadatul mudir syahadatul ra'isil madrasa syahadatul asatid wal asatidah wa jami'al ashabi ahibba
Awalan hayya bina nashkurullaha ta'ala alladhi qata'tana jami'a ni'amihi wa minanihi 'alaina hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Sanian nusalli wa nusallimu 'ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala an-nasa minadh dhulumati ila nur. Ayyuhal ahibbatu fillah, uqaddimu amamakum khutbatan qasiratan tahta al-maudu ahamiyatu ta'alu. Kullu hadha laisa illa li'amri asatidatina al-mahbubin asallahi ayyuafiku masa'akul. Amin. Ayyuhal ikhwata izzah, talabul ilmi faridatun alayna. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Fawujubu talabul ilmi kafa lirujuli wa nisa'i lisakhiri wal kabiri. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, utlubu ilma minal mahdi ila lahdi. Ayyuhal ikhwata izzah, kun aliman wala takun jahilan, li'anna Allah ta'ala fadalla ibadahu alima ala jahil. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi ala al-abidi wa fadlul qamari ala sa'iri kawakib. Wa qala ulama al-akhyar, laisal mar'u yuladu aliman walaysa akul ilmi kaman huwa jahil. Ayyuhal ikhwatu al-izzah, labudda an nahtanim awqatana bikasratin at-ta'allumu wa ta'limul la'bi li'anna ta'alluma waqtu sihor yusailu lana li'akbali ilmi wa kuwatin bihibdi. Qala sa'ir at-ta'allumu fi waqti sihor panafsil alal hajar wa ta'allumu fi waqti al-kibar panafsil alal ma'i. Ayyuhal ikhwatu al-izzah, walakin labudda anna tadakkaru bi anna ilma bi khairin amalin la faidatan laha. Kama qala al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Lida hayya bina na'mal bima alimna wa nabda'u min anfusina wa munjai alladhi la namjihi. Hayya bina nabiru wa dina wa nahtarimu asyadidatina bi anna dalika kullaha sababun najah fi dunya wal akhirah. Kama qala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fangsusu. Ayyuhal ahibbatu fillah, idza wajadtum khata'a fi kalami qulu dzalika minni wa idza wajadtum shawaban faminallah. Wa akhiran hayya bina nahtatim hadal kalam bidu'a Allahumma ca'al a'malana sholihah wala tas'alil wajhika khalisah wala tas'alil ahadin fiha say'a ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Undur maqola wala tangdur manqola nun wal kolami wa mayas turun lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung kepada Dr. Randes Makmun Pitoyo MPD. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Al-Ustaz Samsuri Adnan, yang kami hormati teman-teman seperjuangan kami di Muhammadiyah dari Majlis Didasmen, juga bapak-bapak dan ibu dari pengawas madrasah, ada Ustaz Khotibul Umam Arbuani ya, kemudian Pak Camat, ini kebetulan tetangga Pak Camat ini, beliau depan SMA 3, saya samping, tapi samping agak jauh ya, dekat, Pak Dan Ramil, Pak Samsul, ini wakil mudir bidang SDM dan personalia, bapak-bapak dari pimpinan cabang, baik cabang Tembarak maupun Celopampang, juga Aisyah, para kepala unit pendidikan di pesantren ini, baik MTs, SMA maupun SMK, semuanya yang kami hormati. Wabil khusus para wali santri, baik yang lama maupun yang baru, semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para santrinya tidak di sini ini ya, ada juga sebagian. Ya ya ya, baik, makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di majlis ini dalam rangka khutbah ta'aruf dalam keadaan sehat lahir batin. Mudah-mudahan kita mampu bersyukuri nikmat ini dengan senantiasa menambah ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak ini, yang pada kesempatan pagi hari ini menyelenggarakan satu kegiatan penting dalam proses pendidikan kita, yaitu khutbah ta'aruf. Sebuah khutbah untuk menta'arufkan, mengenalkan tentang eksistensi keberadaan pondok pesantren ini
khususnya kepada para santri dan wali santri yang baru. Tentu ini adalah merupakan kegiatan penting, karena ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, kalimat ini pendek, tapi sesungguhnya kita penting memahami, karena setelah kita kenal, kita akan lebih cinta, kita akan lebih sayang, kita akan lebih mengerti dan paham apa yang harus kita lakukan terhadap pondok pesantren ini. Dan nanti insya Allah tentu akan ada Ustadz yang menyampaikan tentang pondok pesantren ini, baik visi misinya, ya, kurikulum di dalamnya dan sebagainya. Insya Allah nanti ada yang menyampaikan itu untuk mengenalkan ini. Karena itu kami pimpinan daerah menyambut baik, mengapresiasi atas kegiatan ini. Perlu kami sampaikan pada Bapak dan Ibu bahwa Muhammadiyah Temanggung itu memiliki dua pesantren Muhammadiyah yang resmi milik Muhammadiyah, dilahirkan dari ibu kandung Muhammadiyah, yaitu yang pertama adalah pondok pesantren ini, Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah di Tembara ini, tahun 1982 lahirnya. Dulu masih satu kecamatan dengan Selopampang, sekarang sudah beda kecamatan, jadi Kecamatan Tembara dan Kecamatan Selopampang. Nah, yang kedua adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Ar-Royan yang ada di Bonjol, yang lahir tahun 2022, kalau tidak salah ingat, 2022. Itu dua pesantren milik Muhammadiyah, didirikan oleh Muhammadiyah, dikelola oleh Muhammadiyah. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, sengkuyung support terhadap dua pondok pesantren ini, supaya kedua-duanya bisa menjadi besar. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih pada Mas Rizky Dasmen yang selama ini juga sudah menggeluti bidang ini. Tentu banyak hal-hal yang menjadi dinamikanya di Majelis Dikdasmen. Salah satu yang menjadi binaan, arahan, bimbingan adalah pondok pesantren ini. Tentu dengan diskusi, dengan koordinasi, dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah ini, kita sampaikan terima kasih pada Majelis Dikdasmen yang pada saat ini dihadiri oleh Ustaz Zumarong. Kemudian kami juga terima kasih pada Bapak dan Ibu Pengawas Madrasah yang berkenan rawuh, Pak Samad. Ini tentu merupakan satu hal penting dalam kehidupan kita di pesantren ini, karena ini menunjukkan support dari semua pihak terhadap keberadaan pondok pesantren ini. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah sedikit saja saya menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi tema kita ini, yaitu menyiapkan karakter santri menghadapi era digital. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan kehidupan kita saat ini sudah amat sangat jauh berbeda dengan tantangan kehidupan kita 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lalu, apalagi 30 tahun yang lalu. Sudah amat sangat berbeda. Dulu orang tidak mengenal apa itu AI. Bapak Ibu sekarang sudah mengenal itu AI, Artificial Intelligence, yaitu sebuah kecerdasan yang sedemikian rupa, seakan-akan melebihi kecerdasan dan otak manusia. Kita kadang-kadang kalau mau menghitung masih berpikir porogapet, kadang kita nggak apal. Dulu istilahnya porogapet, sekarang anak-anak nggak tahu apa porogapet, apa istilahnya itu. Ya, sekarang anak-anak kita menghitung semacam itu dengan klik-klik saja di HP mereka, di depan komputer mereka sudah sangat cepat mendapatkan
jawabannya. Bukan hanya itu. Itu mah kecil. Gitu kan? Lebih dari itu. Mereka mau tanya apa saja, jawabannya ada di dalam benda kecil itu. Yaudah, mau tanya apa saja, sampai tanya yang sekecil-kecilnya. Bagaimana sih kehidupan ulat, katakanlah begitu ya, disebutkan ulat apa namanya, mungkin mereka akan mendapatkan jawaban begitu cepat. Itulah kehidupan di zaman sekarang ini. Itu udah amat jauh berbeda. Hal-hal yang positif itu juga membawa dampak negatif. Jadi kalau ilmu yang cepat tadi, ya kita pengen tahu, itu juga membawa dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Ada di antara anak-anak kita yang terlalu ketagihan terhadap HP. Bapak-bapak, ibu-ibu merasakan itu apa tidak? Para wali santri? Ya, ada di antara anak-anak kita yang ketagihan HP. Kalau enggak ngadep HP, apa? Suasananya tuh mau marah saja. Mungkin ibunya dimarahi, adik kakaknya dimarahi gitu ya, karena belum ngadep HP. Tapi kalau sudah ngadep HP, gembiralah dia. Ini salah satu yang negatif. Bukan hanya itu, bahkan ketika yang dibuka nanti adalah game. Yang dibuka nanti, wah sekarang ini banyak banget. Bahkan di Indonesia sekarang sedang melanda judi online. Mohon maaf ini. Ya kan? Itu tidak hanya melanda mereka yang sudah dewasa. Anak-anak pun ada yang terkena itu. Ini sebuah tantangan di era digital. Tantangannya amat sangat jauh berbeda. Kalau yang seusia saya sudah gagap teknologi. Punya Android harganya 5 juta, yang dipakai cuma WA saja. Yang lain-lain nggak pernah dipakai. Iya kan? WA pun kadang-kadang hanya telepon gitu kan? Itu kalau yang sepuh-sepuh. Nah yang anak-anak kita tidak demikian. Ini tantangan Bapak dan Ibu. Nah tantangan yang demikian ini tidak bisa tidak harus dihadapi. Karena kalau kita nyetop kan nggak bisa, stop. Kita demonstrasi, stop, apa itu namanya? Learning machine misalnya kita ya. Stop learning machine. Mesin yang cepat sekali berputar, menjawab semua tantangan kita, nggak bisa. Stop HP, nggak bisa. Wong ada toko yang menjual HP kok. Bahkan mereka pengen HP-nya laris, ya kan? Jadi mereka pengen HP-nya rusak, ganti lagi, HP-nya rusak, ganti lagi gitu kan? Bukan hanya rusak, bahkan kadaluarso 1 tahun 2 tahun pengen ganti lagi gitu. Itu kalau penjual HP kan begitu. Dan bisa kita stop. Oleh karena kita nggak mungkin nyetop semua itu, maka yang harus kita persiapkan adalah generasi kita yang harus bisa mengantisipasi dirinya dan juga kepada orang lain agar bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang cepat itu untuk kebaikan-kebaikan. Saya ulangi, yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan generasi yang bisa mengantisipasi perkembangan teknologi yang cepat itu. Ini yang kita lakukan. Nah, karena itu ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu lembaga pendidikan yang insya Allah menyiapkan semua itu adalah pondok pesantren ini. Di pondok pesantren ini, kata seorang alumnus dari pesantren ini sudah paket komplit. Di pondok ini paket komplit. Ibarat bakso katanya paket komplit gitu. Ada baksonya, ada mie-nya, ada baksonya saja kan bisa daging sapi, bisa daging ayam, macam-macam gitu ya. Ada sausnya, macam-macam di situ, paket komplit. Sudah disertai dengan es jeruknya begitu, atau apapun. Kalau di kafe-kafe yang baru mungkin sudah dilengkapi dengan berbagai macam suguhan yang beraneka ragam. Apa yang dimaksud dengan paket komplit oleh seorang alumnus itu?
ketika yang bersangkutan ini sudah tamat dan kemudian pernah belajar di perguruan tinggi dan punya kesempatan ke Thailand untuk sebuah kegiatan, balik kembali lagi ke Almatera ini, kata yang bersangkutan, paket komplitnya pondok pesantren ini adalah mampu memberikan pertama nilai-nilai religiositas. Saya ulangi, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religiositas. Dan ini penting dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, di pesantren ini diajarkan sebuah kitab, judulnya adalah kitab Minhajul Muslim. Ini supaya kenal Bapak dan Ibu ya. Kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Di dalam bab-bab, di dalam kitab ini salah satu babnya adalah bab adab. Di sana disebutkan tentang adab kepada Allah Ta'ala, adab kepada Al-Quran, adab kepada para nabi, utusan Allah, adab kepada Al-Quran, adab kepada kedua orang tua, adab kepada bapak ibu guru, adab kepada sesama muslim, kepada teman dan sebagainya. Karena itu insya Allah, kalau putra-putri bapak nanti tamat dari sini, semua itu sudah akan dilalap. Materi-materi yang berkaitan dengan adab itu insya Allah sudah akan dilalap, seperti melalap makanan-makanan bakso tadi. Ya, sudah paket komplitnya di situ. Maka insya Allah tamat dari sini nanti sudah punya adab yang baik. Dia sudah mengerti dan paham bagaimana dia beradab kepada Allah, bagaimana dia beradab kepada Al-Quran, kepada para utusan Allah, kepada bapak ibu orang tuanya, kepada bapak ibu gurunya, kepada teman-temannya, bahkan kepada lingkungan, bahkan kepada sesama manusia non-muslim sekalipun. Mereka akan tahu tata cara adabnya. Itu ada di dalam kitab Minhajul Muslim. Dan mereka belajar tentang itu. Dan wajib bagi mereka memiliki kitab itu. Ini penting. Sebab tantangan digital itu hanya bisa diantisipasi oleh dirinya. Oleh orang yang bersangkutan, bukan orang lain. Orang tua saja nggak bisa mengawasi anak-anak main HP itu. Coba orang tua. Kadang-kadang orang tua bekerja dari pagi sampai sore. Kapan mau mengawasi anak bawa HP? Ya, nggak bisa. Yang bisa mengawasi adalah dirinya sendiri yang bersangkutan. Dan di pesantren ini diajarkan tentang nilai-nilai tadi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, di pesantren ini diberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sains modern. Maka di sini ada kelas riset, ada kelas literasi, ada kelas teknosains, ada kelas grafik. Semuanya yang berkaitan dengan teknologi itu, dengan sains modern itu, mereka mendapatkan ilmunya di pesantren ini. Sehingga mereka, kalau yang passionnya di bidang-bidang keumuman, nanti juga tidak akan ketinggalan. Tapi mereka yang mau concern di bidang keagamaan juga tidak ketinggalan. Mereka, anak-anak nanti di sini, juga akan diajarkan kepada mereka tidak hanya pengetahuan itu, tetapi juga life skill. Juga life skill. Keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu bukan sekedar bisa bikin kursi, bikin dekor kayak gini, bukan. Tapi lebih dari itu, keterampilan hidup yang berkaitan dengan manajemen dirinya. Manajemen bagaimana dia mengelola orang lain, bagaimana dia memanage sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah perkara, sebuah masalah yang muncul. Dan itu diajarkan melalui kegiatan-kegiatan seperti IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, seperti TS, seperti HW, seperti apa namanya kegiatan-kegiatan yang kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ada muhadharah, ada outbound, ada bermacam-macam di sini yang itu
dipakai sebagai wahana sekaligus sarana untuk memupuk dirinya supaya mampu memanage dirinya dan orang lain. Sehingga ini yang dikatakan paket komplit. Religiositasnya ada, keagamaannya ada, ilmu pengetahuan dan teknologinya ada, keterampilan hidupnya juga ada, tergantung passion mereka masing-masing. Mereka yang pengen belajar agama sampai kemudian ke perguruan tinggi tetap menekuni agama, diberi kesempatan. Sehingga tamat dari sini insya Allah bisa membaca kitab kuning. Itu insya Allah. Ya. Nanti bisa dibuktikan anak-anak yang tamat dari sini bisa enggak baca kitab kuning. Insya Allah bisa. Karena diajarkan kepada mereka tentang tata cara membaca kitab kuning. Ya. Ada pelajaran-pelajaran itu. Tetapi pengetahuan umumnya juga tidak ketinggalan. Mereka yang pengen ke kesehatan, mau jadi dokter bisa, mau jadi ahli apa namanya hukum bisa, mau jadi ahli di bidang teknologi bisa, bermacam-macam mereka bisa melanjutkan. Nah, inilah barangkali yang bisa kita lakukan untuk memberikan karakter hidup mereka sehingga mereka meskipun menghadapi tantangan digital itu tidak akan kentir, tidak akan apa kentir itu, hanyut. Tidak akan hanyut pada era digital, pada hal-hal yang negatif, tetapi insya Allah mereka akan bisa mengantisipasi dirinya, menghadapi semua itu kepada hal-hal yang sifatnya positif. Insya Allah. Ini sekedar mengulas apa yang ada di dalam tema itu, dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Temanggung sekali lagi mengapresiasi ini, menghargai semua ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu para wali santri dan santri madep mantep bersama Almatera ini untuk mendidik putra-putrinya sehingga menyongsong masa depan yang lebih cerah. Bukan sekedar masa depan di dunia ini, tetapi sampai di akhirat nanti. Maka kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah mengucapkan selamat barakallahu fikum kepada Bapak dan Ibu wali santri dan santri yang sekarang bergabung di pesantren ini. Menurut data ada 208 santri baru. Kalau dengan kampus 4 berarti sekitar 260 santri baru. Saya yang laporan dari kampus 4 baru sekilas. Kemudian sekarang seluruhnya ada 700 lebih berapa santri nanti dikelola di pesantren ini, Bapak dan Ibu. Kalau 700 itu nanti netes 10%-nya saja menjadi para alim, kan 70 orang. Kalau setiap tahun yang tamat itu 200, 10%-nya berarti 20 orang menjadi orang alim, maka akan ada lahir dari pesantren kita ini calon-calon ulama yang bisa membimbing masyarakat luas kepada jalan kebenaran. Ingat bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itulah para pewaris nabi. Nabi sudah tidak ada lagi. Ya, lowongan nabi sudah tertutup gitu ya. Nabi sudah tertutup. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masih ada adalah lahirnya para ulama. Dari sinilah insya Allah nanti akan lahir para ulama, para fuqaha, ya, baik di bidang pengetahuan agama al-ulumuddiniyah maupun juga insya Allah di dalam ilmu-ilmu perolehan al-ulumul muktasabah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami apresiasi, berterima kasih, dan sekaligus pimpinan daerah mohon maaf ya, barangkali ada hal-hal yang selama ini mungkin kebijakan, keputusan ya, apapun yang bisa apa namanya yang kurang berkenan di semua lapisan warga Muhammadiyah, kami betul-betul mohon maaf. Mudah-mudahan kita semakin ke depan semakin baik, pondok-pondok kita semakin maju, sekolah-sekolah kita semakin maju, amal usaha kita semakin maju dan semakin memberikan manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
mohon maaf nanti kalau kami berpamitan lebih dahulu, Pak. Masih ada agenda acara di gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yakni tampilan santri, yaitu dramatisasi puisi. Kepada yang tugas, disilakan. Mengapa diri ini mudah terselimuti rasa malas? Mau kerja pun menjadi lemas. Tetapi demi keluarga bukan kerja keras. Agar buah hati mendapatkan hidup yang pantas. Semoga diri ini masih kerja waras. Wahai kawanku, mari kita menanam bibit-bibit bersamamu agar terpenuhi semua kebutuhan hidupmu dan keberkahan selalu membersamaimu. Baik kawan satu negeri, mari bersama-sama kita hasilkan hasilmu untuk memenuhi kehidupan kita sebenarnya. Padahal semua ini hasil dari kerja keras kami.
apa urusan kami? Yang penting bangsa dan negeri kami makmur dan terpenuhi, dan tidak ada kemiskinan di kalangan kami. Daripada kalian bermalas-malasan, berikanlah kami kekayaan dari negeri kalian, dan buatkanlah jalan raya yang menawan. Jika ada yang menantang perintah kami, maka kami akan lawan. Menurutlah saja pada kami, agar kalian bisa hidup berkepanjangan, dan agar kalian dapat menghidupi keluarga kalian. Baik, kami akan laksanakan. Baiklah. Dahulu Pak Soekarno berkata,
tanam. Beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Benar katanya, Indonesia sekarang dipenuhi dengan gonjang-ganjing kebiadaban. Moral seakan-akan tak lagi dijunjung tinggikan. Adab seakan-akan hanya menjadi ajaran, bukan amalan. Mana Indonesia Mas? Keadaan sekarang malah membuat kita semakin cemas. Bertahun-tahun Indonesia melawan kejajahan, namun mengapa kita seakan-akan menjajah diri kita sendiri? Sadarlah bangsamu, sungguh masa depan negeri ada di tanganmu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Lekas sembuh negeriku dari segala huru-hara yang berlalu. Walau kita serasa di ujung tanduk, tapi Garuda tetap di dadaku. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pengenalan Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembarak. Yang kami hormati, Ustadz Miftahul Amili SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah balis bidah malihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, Temanggung, yang kami hormati Mudirul Mahat para sesepuh binisepuh Muhammadiyah, founding father dan founding mother, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Ibu Pengawas, Bapak Pengawas, Bapak Dikdasmen, dan segenap undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, wabil khusus Bapak Ibu sekalian wali santri baru sekaligus anak-anak sekalian santri baru yang kami banggakan seluruh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka khutbah ta'aruf tanpa ada satu halangan apapun. Saudara salam, mudah-mudahan Allah telah limpahkan kepada Rasulullah SAW serta para keluarga dan para sahabatnya termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan, menapaki, mengikuti bimbingan dan sunnah Rasulullah sehingga kelak dijadikanlah Allah sebagai bagian daripada umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, suasana antara dingin, angin semilir menerpa kita, suasana hangat, kehangatan di waktu duha, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema hari ini, itu khutbah ta'aruf. Mohon maaf sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang tadi telah kita saksikan, apa yang telah tadi kita simak, dari yang kita saksikan bagaimana para santri tampil sejak di awal sebagai pembuka acara jam 7 lebih sekian tadi sampai tadi sambutan dari Bapak Ketua Pimpinan Muhammadiyah Temanggung sebenarnya adalah merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan daripada keseluruhan materi khutbah ta'aruf. Jadi kita menyimak anak-anak kita semuanya tampil, itulah bagi sekalian salah satu proses bagaimana mereka kelak berdinamika dengan sekian banyak latihan, dengan sekian banyak cara bagaimana mereka bisa tampil dengan maksimal. Nah itu salah satu proses. Tadi Mudir juga sudah menyampaikan di dalam kata sambutan beberapa hal tentang
apa pondok pesantren kita dan bagaimana seharusnya kita. Tadi juga Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kemangku juga menyampaikan selayang pandang tentang apa al-mu'min dan bagaimana al-mu'min kelak. Sebagiannya sudah disampaikan, sehingga sungguhnya sebagian dari materi khutbah ta'aruf pada kesempatan pagi hari ini telah disampaikan dan telah kita saksikan secara nyata. Maka izinkanlah pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan selayang pandang juga, mudah-mudahan ini bisa menambah ta'aruf kita, menambah wawasan kita tentang pesantren al-mu'min. Jujur, sungguhnya setiap tahun yang menyampaikan khutbah ta'aruf adalah beliau tadi, Bapak Ustaz Mahmud Pitoyo selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Temanggung. Ada pengalaman Ustaz rahimahullah. 2 tahun yang lalu kira-kira setelah Ustaz Mahmud itu dikukuhkan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Temanggung. Saya datang ke kampus 2 Ustaz rahimahullah. Ada seorang pegawai DPU dari Kecamatan Tembara, assalamualaikum Ustaz Mahmud, selamat atas dikukuhkan Anda sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Temanggung. Saya kaget gitu. Saya sering penuh Ustaz Samsuri gitu, selaku mudir gitu. Saya pikir apa saya ini mirip atau tidak gitu ya. Gitu. Mohon maaf ini sebagian memang salah. Salah melihat saya, kira saya ini Ustaz Mak, Ustaz Makmun gitu. Istri Ustaz As'ari Mulhadi di bawah itu gitu. Ustaz Makmun, kira saya Ustaz Makmun dari belakang. Oh, bukan Ustaz Makmun ya? Berarti adanya Ustaz Makmun ya? Terima kasih Ibu. Karena ini pun Ustaz As'ari Mulhadi gitu. Jadi sebenarnya Bapak sekalian yang biasa menyampaikan mereka penyelipun Al-Ustaz Mahmud Putoyo selaku wakil mudir bagian pendidikan dan pengajaran. Nah, mohon maaf nanti kalau belum menyampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini, termasuk mungkin ada hal-hal yang dirasa oleh sesepuh kurang tepat, nanti mungkin saya juga bisa dibetulkan kan nonton Pak Sirbanun gitu, Mbak Supar gitu, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, kalau bicara soal ta'aruf itu disampaikan oleh Ustaz Makmun. Kalau ada ta'aruf, saling mengenal, harapannya ada saling pengertian. Kalau di mantenan itu saya sering dengar Ustaz Makmun itu ceramah, kalau ada ta'aruf nanti ada tafahum, saling pengertian. Kalau ada tafahum nanti ada ta'atuf, saling kasih sayang. Tarohum, saling kasih sayang. Ada kesayang nanti ada ta'un, ada saling kerjasama. Kalau kerjasama ada takaful, saling saling mendukung. Ada saling mendukung, ada ta'amun, bisa saling interaksi dengan baik. Oleh karena itu, ini kesempatan yang berbahagia karena semua stakeholder ada di sini, termasuk mohon maaf ada Bapak dan Ramil, ada Bapak Kapolsek, mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada. Ini menjadi penting karena ada pepatah annasu a'da'u majahilu, dalam mahfudzat itu manusia itu bisa menjadi musuh, menjadi rival majahilu, karena dia tidak tahu. Kuloswan pun segala pun begal kalian sejarah ini wonten panjenengan Bapak Busro Kodas Doktor tahun 2002 bulan Januari. Ampunten, assalamualaikum. Dari mana Mas? Kula saking BCM Tembara, inggih saking Pondok Pesantren Al-Mukmin. Al-Mukmin Murki. Sanes Bapak. Menawi wonten mriku somo ratisaan tapi pakai nopo anekdot nggih menika Al-Mukmin ngeriki. Nah, niku. Sebatas salah nyata, jadi menawi Al-Mukmin Murki wonten
Nah, wonten suluh wonten mriki al-mu'min ngriki jenenge al-mu'min Muhammadiyah. Nah, ini biar begitu kita sampaikan al-mu'min Muhammadiyah, kita suruh untuk ngasto wonten mriki alhamdulillah. Nah, Ustaz Bisrul Muqaddas berkenan dan alhamdulillah sudah dua kali ngasto di sini. Kemarin beberapa bulan lalu setelah Idul Fitri. Amniko. Ini pentingnya kalau panjenengan tahu itu dari singgung tentang sejarah al-mu'min gitu. Nah, saya sampaikan saja di sini ada saksi-saksi sejarah gitu, sesepuh-sesepuh gitu, founding father dan founding mother gitu. Nah, ibu, bapak ingin jadi sejarah. Bapak Muhammadiyah, al-mu'min Muhammadiyah ini berawal dari situasi yang sangat ya sangat sederhana, dimulai dari pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu yang diampu oleh para kiai di Tembara. Salah satunya tokohnya yaitu Bapak Kiai Haji Abdurrahman ingkang sarianipun wonten sebelah masjid ini, wonten cocor masjid niku sarianipun Mbah Kiai Haji Abdurrahman. Pengajian bapak-bapak kemudian lahirkah pemikiran-pemikiran siapa kelak yang akan melanjutkan. Siapa yang akan melanjutkan generasi Muhammadiyah? Lahirlah gagasan itu kemudian 1981 mulai dirintis. 1982 muncullah gagasan agar supaya Muhammadiyah itu juga tidak sekedar pesantren, tapi di situ ada jenjang pelajaran formal. Lahirlah yang disebut dengan MTS. Kenapa? Karena memang para pelanjut, para penerusnya itu memang betul-betul punya kesadaran, punya perasaan bagaimana pesantren yang dirintis dengan suasana yang sederhana dari seorang satu wakaf gedung bekas pabrik ya. Nah, bekas pabrik kulit ini ya. Nah, bekas pabrik niko. Dijadi sulap menjadi asrama, menjadi rumah ustaz. Nah, saya sini pun dengan Ustaz Samsuri yang pernah mendiami di rumah cikal bakal di bawah. Ada Ustaz Samsul, nah sebenarnya ketua kepala MTS. Dengan mendiami, bahkan kadang-kadang ada ular ini, naik ke rumah kedipan gitu. Tahun kemudian para penerusnya kemudian berkesadaran ingin melanjutkan ini sehingga bagaimana alumni ini terus beranjak dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Mbah Kiai Abdurrahman, kemudian alhamdulillah generasi berikutnya ada Ustaz Sukaton Pamansi. Allah yarham. Alhamdulillah garwa Ustaz Sokaton di Ibutun menegur rawuh, menegur sebagai sesepuh Aisyah. Alhamdulillah senantiasa membersamai kami masih menjadi saksi. Saja semua bisa berubah, pasti takkan ada kata perpisahan. Andai saja semua bisa berubah, pasti kita bisa bersama selamanya. Walaupun kini kita telah berbeda, jalan kita kini